Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Salah satu tradisi warga Kutai adalah beluluh. Tradisi ini cukup sakral yang berguna untuk menjauhkan penyakit atau gangguan roh jahat. Ritual ini biasa dilakukan dalam acara adat besar seperti erau. Bertempat di kediaman Pendopo Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menjalani ritual beluluh yang dipimpin langsung oleh Sultan Haji Muhammad Salehuddin II. Dengan duduk di atas balai bambu hijau menghadap ke arah matahari terbit. Ritual ini sendiri berlangsung hikmat dan dilanjutkan dengan prosesi ketikai lepas oleh Sultan Kutai serta dilanjutkan sejumlah orang terpilih yakni Dayang Kartini selaku orang tua serta wakil bupati hingga ketua DPRD Kutai Kartanegara. Putri Mendiang Bupati Syaukani HR itu mengaku proses adat yang cukup sakral ini seharusnya bersamaan dengan Sultan Haji Muhammad Salehuddin II atau 4 hari menjelang erau. Mudah-mudahan niat saya dikabulkan Allah melalui beluluh, karena ini adat ya, adat kerajaan yang, tapi kita tidak melupakan ajaran agama kita, dan kita berdoa juga tadi kan di akhir acara supaya diberi keselamatan. Menurut Rita Widyasari, ritual sakral yang ia jalani itu sudah wajib mendapat restu dari Sultan Kutai. Tujuan ritual beluluh ini untuk menjauhkan penyakit atau gangguan roh jahat. Ritual ini biasa dilakukan dalam acara adat besar seperti erau. Meski menggelar ritual beluluh tersebut, namun dirinya tetap memohon dan berdoa kepada Sang Pencipta untuk diberikan kesehatan serta keselamatan. Ade Saputra, Jasmine Jafar, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur. Kepolisian Kota Banjarmasin digegerkan dengan temuan simbol palu arit di sebuah restoran cepat saji di Banjarmasin. Simbol yang identik dengan paham komunisme tersebut ditemukan pada wallpaper yang terpasang di restoran cepat saji KFC Jalan Ahmad Yani Banjarmasin pada Jumat malam. Rumahnya deh. Kepolisian Banjarmasin menyita wallpaper atau stiker dinding yang awalnya tertempel di restoran cepat saji KFC Jalan Ahmad Yani Banjarmasin yang ditemukan memuat lambang palu arit yang dikenal berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia PKI. Sebelumnya warga yang menemukan simbol tersebut melapor kepada TNI dan kemudian petugas meminta pihak restoran untuk melepas stiker dinding yang terpasang di dalam restoran. Stiker dinding dengan gambar rak buku di mana salah satu buku menunjukkan simbol palu arit berukuran sekitar 2x2 cm ini sebelumnya terpasang di 4 titik di restoran cepat saji tersebut. Menurut keterangan yang didapatkan kepolisian dari manajemen restoran, wallpaper ini terpasang di seluruh cabang KFC di Indonesia yang dibangun atau direhab pada tahun 2012. Kita sama-sama tadi ke TKP yaitu di KFC, KFC Jalan Ayani kilometer 4. Sama-sama, kemudian kita cek, benar ternyata ada lambang yang menyerupai atau hampir mirip dengan lambang palu arit. Kemudian kami bersama rekan-rekan koordinasi dengan manajemen dari KFC, selanjutnya kita lepas semuanya, ada 4 titik tadi, 4 titik, kemudian kita bawa ke Polsek Timur untuk tindakan lanjutan. Kemudian arahan dari pimpinan, kita bawa ke Polresta untuk tidak lanjut, kemudian kita akan melakukan antisipasi dan berkoordinasi dengan pusat. Karena apa? Dari keterangan salah satu manajer tadi menyebutkan bahwa di semua KFC yang terbangun pada tahun 2012 menggunakan wallpaper yang bentuknya sama. Sementara itu tadi. Kalau awalnya gimana, Nek? Temuan awalnya? Teman awal ini tadi memang dapat informasi langsung dari rekan TNI juga. Kemudian kami sama-sama tadi dari rekan TNI kita ke sana. Kemudian bersama-sama melihat fakta yang ada di KFC. Ada berapa titik yang ditempeli dengan wallpaper-nya? Dari tadi yang kita laksanakan ada 4 titik. Untuk manajer sendiri sekarang gimana, Dan? Untuk manajer masih kita dalami, kita minta keterangan lagi, nanti beri keterangan di Polsek Timur, kemudian nanti kita cross-check dengan keterangan dan ada suratnya yang untuk ke pusat itu. Soalnya ini dari 2012, apakah pihak manajer sudah ada tahu sebelumnya atau minta apa gitu?
Barang bukti wallpaper kemudian diamankan Polresta Banjarmasin dan temuan ini akan dilaporkan ke pusat untuk penyelidikan lebih lanjut terkait propaganda simbol yang identik dengan paham komunisme. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi Anda yang ingin mengetahui tentang objek wisata serta agenda pagelaran tahunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pariwisata menyediakan pusat informasi bernama Tenggarong Visitor Center. Berada di Jalan Walter Mangunsi di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, tepatnya di Jambentong atau sekitar area Jembatan Kartanegara. Tempat itu selalu terbuka untuk umum guna mengetahui tentang objek wisata dan agenda pergelaran tahunan. Beragam informasi yang disediakan di ruangan tersebut, baik itu terkait seni budaya, hingga objek wisata andalan di kabupaten tertua di Timur Borneo ini, yang tersebar 18 kecamatan. Tak hanya objek wisata saja, namun juga ada sejumlah informasi terkait seni budaya kesultanan hingga sejarah berdirinya Kerajaan Kutai Ing Martadipura di masa kepemimpinan Sultan-Sultan Kutai. Harapan kita bahwa masyarakat yang datang ke Kota Tenggarong itu tidak segan untuk masuk dan datang ke Tenggarong Visitor Center atau Pusat Informasi Pariwisata untuk mencari tahu informasi tentang budaya dan pariwisata di Kutai Kartanegara. Sejauh ini, dari luar yang mengetahui lokasi ini memang biasanya mampir mencari peta Tenggarong, menanyakan mungkin jadwal event dan juga lokasi-lokasi destinasi wisata yang ada di Kutai Kartanegara. Demikian juga dengan pelajar dan mahasiswa menyelesaikan tugas sekolah maupun skripsi juga itu sering sekali bertandang ke Turis Informasi Center untuk mendapatkan informasi. Selain itu juga, pusat informasi ini untuk memudahkan para pelancong domestik maupun mancanegara guna mengetahui di wilayah mana saja yang kini menjadi kunjungan paling ramai. Dengan adanya Tenggarong Visitor Center, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap adanya keterlibatan masyarakat secara langsung untuk mendukung kemajuan pariwisata dan terus mensosialisasikan Sabta Pesona sehingga menjadi kota berbasis Smart City. Ade Saputra, Jasmine Jafar, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Tenggarong hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Maria Yuno, mewakili segenap tim Kompas Tenggarong. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.